Lihat. Pemukis mana? Saya udah. Oh, udah. Okey. Okey, Pak Mukhlis, saya buka karena ini masih sempro ya. Nanti Iya, Pak. mungkin saat sidang Pak Mukhlis jadi ketuanya. Itu Iya, Pak. sidangnya. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. kami, saya sebagai dosen pembimbing, saudari Aura Nanda Safira, dosen pembimbing beliau, pada hari kami mengajukan anak didik kami untuk sidang seminar proposal. Untuk itu, kami terima kasih kepada Pak Mukhlis sudah bersedia datang pada hari ini, kemudian kepada Bu Fina sudah datang hari ini. Nanti tujuan kami mengadakan sempro ini supaya ada masukan dan perbaikan, dan visi kami lah bagaimana ini secepat mungkin selesai S1-nya. Jadi kalau bisa target target skripsi satu semester selesai. Jadi saya sekarang memberikan contoh kepada dosen lain bagaimana skripsi itu sangat saya berlarut. Kasihan mahasiswa karena cuma 6 SKS ya, dia sudah mengambil 140-an lebih, 138 terlambat karena 6 SKS, kan tidak fair juga, harus kita didik masa secepat mungkin. Ingat, itu yang masuk kami Pak Mukbis sama Pak Fina. Jadi saya berusaha cepat mungkin anak ini di program S2, S2 itu juga sama, bagaimana secepat mungkin mereka menyelesaikan tesis ya. Karena jangan terlambat gara-gara yang sama, dia sudah melalui beberapa ruangan, beberapa pintu ya, pintu terakhir terlambat, kasihan juga. Ya. Demikian Pak Mukni, saya sampaikan. Untuk Ya, Pak. itu kami persilakan Saudara Aura Nanda untuk presentasi selama 15 menit, 15 menit ya. Presentasi Ya, silakan ya, Pak. silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sparta atas sambutannya. Pak Muklis, Bu Ledi dan Pak Sparta dan teman-teman sekalian, apakah udah masuk PPT saya? Sudah. Ya. Baik, saya mulai ya Pak, Bu. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Operasional Risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk bab 1, latar belakang penelitian, terdapat fenomena yang saya ambil berdasarkan data statistik perbankan Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Selama periode 5 tahun ini, angka BOPO dan NPL naik signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara angka LDR dan profit yang diproksikan menggunakan ROA menurun signifikan dari tahun 2019 ke 2020 menjadi 1,64% di Desember 2020. Hal ini kemungkinan diduga adanya pandemi COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019 dan masuknya ke Indonesia pada tahun 2020. Jadi naik turunnya angka BOPO, NPL, LDR, dan adanya dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi profitabilitas perbankan di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat research gap dalam penelitian ini, yaitu efisiensi operasional berpengaruh positif menurut Hunjra et al. Dan Paren Regi, berpengaruh negatif menurut Dewi dan Bajra dan Setia. Untuk risiko kredit berpengaruh positif menurut Million et al. Dan Hunjra et al., serta berpengaruh negatif menurut Yudiartini dan Dharma Diaksa. Untuk risiko likuiditas berpengaruh positif menurut Hunjra et al. Dan Setia et al. Dan berpengaruh negatif menurut Fatmawati dan Yudiartini. Dalam penelitian ini, terdapat 4 rumusan masalah, yaitu 1. Apakah efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profit? 2. Apakah risiko kredit berpengaruh positif terhadap profit? 3. Apakah risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profit? Yang keempat, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap profit? Dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu untuk menambah pengetahuan dan referensi, serta bermanfaat bagi praktisi untuk meningkatkan profit perbankan dan menjadi sumber acuan untuk mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan landasan teori signaling teori sebagai grand teori dengan didukung teori-teori lainnya seperti uraian perbankan, manajemen risiko bank, profitabilitas, efisiensi operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, dan pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran yang akan disusun melalui hipotesis. Dengan hipotesis H1, efisiensi operasional berpengaruh positif, H2, risiko kredit berpengaruh positif, H3, risiko likuiditas berpengaruh positif, dan H4, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap profit. Lalu, untuk bab 3, terdapat metodologi penelitian dengan objek penelitian bank umum konvensional periode 2016 sampai 2020 dengan desain penelitian kausalitas menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu metode dokumentasi dan metode studi pustaka dengan pengambilan sampel menggunakan teknik proposive sampling dengan kriteria bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek periode 2016 sampai 2020, perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya yang telah diaudit, dan laporan keuangannya menyajikan semua data yang diperlukan dalam penelitian selama periode pengamatan. Lalu untuk operasionalisasi variabel, untuk variabel dependent, saya menggunakan profitabilitas dengan rumus ROA, laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset, efisiensi operasional sebagai variabel independen pertama diproksikan menggunakan BOPO dengan rumus total beban operasional dibagi total pendapatan operasional. Lalu untuk risiko kredit sebagai variabel independen kedua diproksikan menggunakan NPL dengan rumus kredit bermasalah dibagi total kredit. Lalu untuk risiko likuiditas sebagai variabel independen ketiga diproksikan menggunakan LDR dengan rumus kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga. Lalu pandemi COVID-19 sebagai variabel dummy dengan kriteria 1 sama dengan masa pandemi COVID dan 0 bukan pandemi COVID, serta bank size sebagai variabel kontrol dengan rumus total aset. Lalu tahapan terakhir untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Lalu untuk analisis regresi data panel menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiple. Lalu untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk model penelitian menggunakan dua model regresi. Model regresi pertama untuk menguji hipotesis BOPO, NPL, LDR, dan bank size tanpa melibatkan hipotesis keempat yaitu pandemi. Untuk model regresi kedua untuk menguji BOPO, NPL, LDR, pandemi sebagai dummy variabel, dan bank size. Lalu terakhir untuk teknik pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi dan uji signifikansi parameter individual atau uji T parsial. Sekian paparan hasil penelitian saya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Pak Sparta nggak ada di sini kan ya? Sedang rapat lagi. Halo, Pak Sparta. Salat kali, Pak. Baru selesai rapat. Oke, berarti kita lanjut ya. Halo, ya, halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak Sparta. Salam. Iya, silakan, Pak. Ya. Silakan, oke, Pak. Mubis. Iya. Iya. Aura. Ya, namamu Aura kan panggilannya ya. Iya, Pak. Ya, saya rasa proposalnya sudah cukup bagus. Apa yang akan diteliti juga kerangkanya juga sudah jelas. Jadi saya rasa ini nggak terlalu banyak masukan dari saya. Saya rasa ini tinggal dijalankan aja. Tapi ada beberapa yang nanti mungkin sedikit-sedikit aja ini. Nah, misalnya ya, efisiensi. Tadi kan kamu bilang efisiensi itu berpengaruh positif. Iya, Pak. Padahal efisiensi ini kan pakainya BOPO. Nanti BOPO sama ROA pasti berpengaruhnya negatif tuh. Iya, Pak. Kalau BOPO-nya ya naik, ROA-nya pasti turun. Ya kan? Nah,
kamu bilang positif, gitu kan? Nah ini nanti perlu di efisiensi atau BOPO, gitu kan? Atau BOPO yang merupakan indikator dari efisiensi. Nanti supaya jelas saja tuh positifnya negatifnya itu. Ya, kalau efisiensi ya jelas positif, tapi kalau BOPO-nya kan negatif. Oke, nanti kamu pikirkan itu gimana supaya enaknya gitu. Kemudian sedikit nih, kamu ini spellingnya, spelling. Kamu bacanya rata-rata itu bukan mean bacanya, ya min. Oh iya, ya. Maaf. Indonesia Banking School atau bukan mean? Ya min ya, bukan mean ya. Oke, terus nanti ini kan coba-coba ke modelnya, Aura. Iya Pak. Ya. Ini Pak. Aura, coba kamu jalan pikiranmu, kenapa sih harus pakai dua regresi gitu? Ini kan cuma bedanya yang regresi satu itu nggak pakai beta 4 DV itu kan ya? Bedanya itu aja kan ya? Iya Pak. Bedanya itu aja kan? Iya Pak. Nah padahal BDV itu, beta 4 DV itu 01 bukan itu? Maaf Pak, kurang kedengaran Pak. Kerasa. Beta 4, beta ya. 4 DV, DV itu kan apa, dummy ya? Dummy variable ya? Iya Pak, dummy variable. Jadi yang bukan 2020, 0, 2020, 1 gitu ya? Iya Pak. Padahal kalau 0 itu kan berarti sama aja dengan regresi 1 bukan ya? Kenapa kok harus 2 ya? Kenapa nggak 1 aja gitu? Halo Pak. Nanti kamu pikirkan. Ya. Ini dummy itu gini Pak Mukis, kalau yang dummy itu 1 kalau kondisi COVID, 0 yang bukan COVID. Jadi kalau yang bukan COVID kita ambil setahun ya. 2020 kalau COVID yang 2019 yang bukan COVID, 2020 yang COVID. Jadi kita sengaja ngambil data yang sama. Jadi seimbang antara angka 1 sama 0 nanti seimbang 50-50 kayaknya. 50-50, 50% gitu. Iya, ya, itu Pak, itu maksudnya. Ya, kalau kita ambil data. Jadi regresi 1 ya. Kita ambil semua berapa tahun enggak apa-apa gitu ya. Ya, jadi ya, sebenarnya campur di satu campur nanti Naura itu saya mengasih knowledge juga bagi Naura kalau digabung gimana kondisinya, kalau enggak dipisah dua itu gimana gitu ya. Itu pembelajaran juga buat Naura. Yeah. Jadi nanti yang dipisah ini yang regresi 2 ini 2019 sama 2020 aja gitu ya. Iya, Pak. Balance. Balance. Sementara kalau yang regresi 1 bisa aja 5 tahun gitu ya. Iya, 5 tahun semuanya. Iya. Oke. Oke, masuk akal. Masuk akal. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada satu hal nih, Pak Sparta dan Aura ya. Iya. Ini kamu kan tadi bilang ya, Aura ya, di POJK 11 itu itu kan ada ketentuan bahwa dia tidak perlu apa tadi, walaupun macet karena COVID, dia tidak perlu apa membentuk PPAP atau gimana tadi ya? Ada kalimat begitu ya? POJK 11. Iya. Nah, berarti kan ini beban CKPN-nya juga jadi kecil kan? Iya Pak. Kecilnya itu kan karena POJK, ya enggak? Iya. Karena. Jadi bukan kecil yang benar, tapi kecil karena dipaksakan oleh pemerintah gitu kan? Ya. Pemerintah menganggap pokoknya kalau ada bank yang nasabahnya kena COVID, maka nasabahnya itu langsung diperbolehkan nggak bayar dan dia dianggap lancar. Ya. Dianggap lancar gitu kan, walaupun macet dianggap lancar. Nah ini kan tentunya akan berakibat pada beban CKPN-nya jadi tidak naik. Ya nggak? Ya kan? Tidak naik sehingga nanti jadinya bisa jadi apa ini, kalau beban CKPN ini apa nih kan itu variabelnya BOPO, jadi NPL Pak Muklis NPL. Itu masalah kredit itu Pak Muklis ada dua di OJK itu, pertama
dibitur betul-betul macet karena COVID. Yang kedua dibitur yang macet karena bukan COVID. Ya. Nah, kalau dibitur yang macet karena COVID itu diteliti lagi itu apa ada yang baik atau enggak. Jadi makanya ketahuan KPN-nya berubah Pak Kukis. Berdampak ke KPN-nya ternaik. Karena naik itu daripada dibitur yang nakal yang sebelumnya sudah bermasalah juga. Terus yang kedua, dibitur yang nggak punya niat baik, walaupun kena COVID tapi nggak punya niat baik, pemukul sisi KPN tetap naik. Jadi tidak serta merta semua dibitur itu dikategorikan harus dianggap tidak macet, gitu. Tapi tetap ada pilah-pilahnya. Jadi itu dari OJK seperti itu, pemukul sisi ketentuannya seperti itu, tidak serta merta semuanya disamaratakan. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang itu NPL bank itu naik ya selama COVID itu naik. Kemudian juga LDR-nya itu naik juga, artinya likuiditas berlebih, kemudian kreditnya turun, kemudian nilai saham perbankan tuh malah bagus di bursa efek meskipun kinerja perbankan itu turun ya karena NPL, karena kredit likuiditas, jadi revenue diturun. Tapi secara persepsi pasar malah dianggap bagus, karena apa? Karena itu kan sebenarnya sementara dan perbankan pasti dibutuhkan itu. Jadi tetap ya, punya persepsi. Jadi itu, ya. Ya, jadi itu aja nanti yang perlu di ini ya, karena nanti datanya juga kan mungkin datanya kan jadi satu tuh Pak ya, antara yang kredit yang debiturnya terkena COVID sama yang debitur Pak. Yang tidak terkena COVID kan kita nggak bisa bedakan karena datanya jadi satu. Jadi nanti kita nggak akan bisa lihat itu, cuma nanti dilihat. Beban CKPN-nya turun apa naik itu ya. Naik atau tidak itu kan yeah. Naik atau tidak karena COVID itu yeah. Nah itu nanti perlu diperdalam aja itu Aura nanti iya Pak. Perlu diperdalam kalau karena ini kan bimbingan saya juga ada tuh si apa itu namanya si ini yang mau sidang nih Pak dia yeah. Meneliti ini juga cuman dia tingkat kesehatan gitu loh yeah, yeah. Tingkat kesehatan sebelum COVID dengan tahun 2020 ketika COVID yeah, yeah. Nah itu diantaranya tingkat kesehatan itu kan masuk juga profitabilitas kemudian efisiensi kan masuk juga itu. Nah itu kesimpulannya Pak dari tahun yeah. 2019 ke 20 itu ternyata tidak turun Pak. Apanya? Tingkat kesehatan bank-bank itu tidak turun Pak. Gitu. Turunnya tidak signifikan gitu. Iya. Jadi di tahun 2020 itu ternyata tidak signifikan. Nah, ini kemungkinan kan karena banyak dibuat supaya beban CKPN itu jadi yang tadi yang karena diperbolehkan itu namanya apa kelonggaran-kelonggaran oleh pemerintah melalui POJK-POJK ini, iya. Sehingga beban CKPN-nya dibikin jadi tidak iya. Tidak besar. Iya. Tapi kita kan nggak sampai ke KPN. Juga ada penundaan yeah. Perlakuan PSK 71 yeah. Segala itu kan yeah. Berdampak juga itu kan pada tidak yeah. Turunnya CKPN. Jadi nanti itu kalau misalnya hasilnya ya Aura, iya Pak. Hasilnya nanti kamu kok ini deh nanti komunikasi sama siapa itu namanya ya? Siapa Pak? Tapi CKPN kita kan nggak iya, meneliti Pak CKPN iya, iya. NPL ya. Tapi iya, kan NPL. Masuk ke ROA Pak. Apa? Iya ke ROA. ROA kan bisa turun. ROA pengaruh ke BOPU. ROA jelas kan? Turun Pak. Jelas ROA turun. ROA turun. CKPN itu kan bagian sedikit dari beban. ROA turun iya. Pak. Perbankan turun ROA-nya. Turun. BOPU-nya naik Pak. BOPU-nya naik. ROA turun. Nah, ROA turun. Iya. Berarti kan kemungkinan besar ya, kemungkinan besar turunnya ROA atau naiknya BOPU itu kan kemungkinan juga karena beban CKPN kan? Ya banyak faktor lain Pak, banyak ya. Faktor lain yang... Iya, tapi kalau misalnya beban bunga jelas turun, ya nggak Pak? Beban ya. Bunga jelas turun, selama COVID kan terjadi penurunan suku bunga segala macam, ya, ya, beban ya, bunga ya. Turun. Kemudian beban tenaga kerja saya rasa nggak ada kenaikan ya selama yeah, yeah. Selama pandemi kan beban tenaga kerja nggak naik. Beban di bank itu kan ada tiga itu Aura. Iya yeah, yeah. Aura. Iya yeah, Pak. Nah coba beban. Kamu cek nanti beban yang namanya bo itu di bank itu cuma ya, terutama tiga itu beban bunga, beban tenaga kerja sama beban CKPN. Tiga ini tiga besar. Yeah. Ya. Aura.
Ya, kamu catat itu ya. Ya, Pak. Nah, nanti kalau misalnya roanya dan nanti kalau ada pengaruhnya nanti kamu pelajari itu ya. Jadi kemungkinan ini baiknya Bopo, baiknya roa itu antara lain karena kebijakan pemerintah. Iya. Jadi kebijakan pemerintah yang ini sebetulnya suatu kebijakan yang tepat sebetulnya kalau menurut saya ya. Karena kalau diketatkan ya hancur perbankan dan itu tidak akan memecahkan masalah karena ini kan pandemi. Nggak sama dengan tahun 98. Kalau tahun 98 itu pemerintah itu tegas. Yang CKPN, yang beban kredit macetnya tinggi ya harus dinyatakan tinggi, modalnya dibikin negatif tuh dibubarin banknya gitu. Ya. Tahun 98 dulu begitu. Nah ini tahun 2020 ini kan pemerintah nggak melakukan itu. Ya. Malah justru bank-bank yang kreditnya pada macet, dibilang udahlah nggak usah kamu anggap macet, gitu kan, nggak usah kamu bikin CKPN-nya, karena ini kan karena pandemi. Nah itu loh, jadi perbedaan sikap regulator di tahun 2020 dengan 98 itu kamu perlu ungkapkan nanti di waktu kamu menganalisis hasil-hasilnya gitu. Ya, orang ya, ya itu aja dari saya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas sarannya. Silakan Bu Pina. Udah Bu Pina. Apa kabar Bu Pina? Lama nggak pernah ketemu. Ya Pak, sekali ketemunya di sini ya Pak online. Alhamdulillah ketemu online. Alhamdulillah Pak, saya dibantuin Pak Sparta udah bisa ngajar lagi di ITS Pak. Nah itulah. Harus tuh diperjuangkan yang orang lamo. Tadinya lah menangis Bombay Pak Pina Pak. Itu makanya Vin, saya rapat berapat untuk nasib Pak Mukis sama Bu Vina di rapat saya hari ini. Wow. Oh, panas rapatnya. Weh. Ya makanya saya Insya Allah lebih baik lah. Insya Allah lebih baik. Pak Mukis yang suara Pak Mukis bisa kita penuhi. Harapan Bu Vina bisa kita penuhi. Jadi itu perdebatannya panjang juga itu. Sudah terbayangkan Pak. Sudah terbayangkan. Ya, makasih banyak Pak atas usahanya untuk kami. Saya dengan Pak Mukris ya Pak. Kita sama ya Pak. Kalau Pak Mukris gak kemana-mana. Kalau saya udah jalan-jalan. Oke, kita balik lagi ke Aura ya. Sepertinya sudah sama pakar yang perbankan yang hebat-hebat di Aura, Pak Sparta dan Pak Mukris. Iya Bu. Ini bos saya sejak tahun 2004 Pak Aura. Ya, jadi saya di sini nambahkan yang kecil-kecil aja sih. Tadinya saya mau nanya yang sama dengan Pak Mukris, kenapa kok masih ada dua regresi, tapi sudah dijawab langsung sama Pak Sparta, sudah tuntas. Nah sekarang saya sih pengen nanyain sampelnya. Sampelnya kan semua perbankan yang listed ya, yang tercatat di bursa. Nah itu ada berapa jumlahnya? Saya baru cari Bu, totalnya 46. 46. Nah kemudian apakah semuanya diambil? Enggak Bu, sepertinya belum di kriteria. Jadi kriteria masuk kriteria Bu. Nah kriterianya apa tuh kalau saya boleh tahu? Ini Bu yang ini Bu, yang perusahaannya melakukan laporan keuangan yang telah diaudit, terus variabel semuanya ada di laporan tersebut, terus biasanya dia. Terima kasih Pak Gatot. Waduh, terlambat saya. Terus periode 2016. Periode 2016 ke 2020 Bu. Nah, gimana kalau perusahaan yang ada apa itu juga? Iya. Oh, ya, makasih Bu. Iya, Bu. Terima kasih Pak Amita ya. Pak Dede, mudah-mudahan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau gitu beda perlakuan ya antara yang ada profit dan enggak? Iya. Enggak Bu, dia ada semuanya aku masukin Bu. Semuanya dimasukin. Iya, karena untuk melihat perbandingannya Bu, kalau misalkan yang pakai kedua model regresi itu. Oke. Terus gimana dengan ROA? Negatif gitu.
Iya Bu, kalau misalkan rawanya, kalau misalkan rawanya negatif, kemungkinan kan berarti kan bertolak ke belakang ya Bu dari hipotesis hipotesis saya itu. Enggak, maksudnya gini ya, kan ada satu, ada perusahaannya 45, kemudian kalau dicampurin nih perusahaan yang laba-laba, ada perusahaan yang rugi, kalau dicampurin nanti rawanya nggak berantem gitu. Karena saya tadinya itu pengen ambil semuanya, dia memang semuanya gitu Bu yang diambil. Walaupun ya, maupun rawanya. Kalau yang gen sama lossnya gimana? Ada yang ada atau rugi atau semua? Semuanya gitu. Semuanya Bu. Semuanya aja iya. Pak. Ini iya, kan didominasi oleh beberapa bank tuh Bu yang yang memang dia labanya besar, 10 bank kayak misalkan BCA, terus BNI yang bank-bank 10 besar dengan laba terbanyak itu. Enggak Bu, berarti enggak semuanya Bu. Enggak semuanya. Semuanya. Cuman hanya beberapa memang yang profitnya tuh sangat besar Bu, kayak 10 bank yang memiliki aset besar itu. Tapi kalau ada perlu kontrol, saya sudah dari dulu perlu kontrol saya. Iya. Karena dimasukin juga bank size nya. Bank size nya gitu pakai apa itu? Total aset Bu, variable control bank size. Jadi langkahnya itu semuanya sampel dimasukkan, kemudian gimana kalau ada outlier, dibuang apa enggak? Ibu, kalau misalkan dia probabilitasnya tidak terdistribusi normal, iya Bu, di outlier dibuang. Jadi biar datanya terdistribusi normal. Nah, waktu membuangnya itu satu sampel bank atau hanya untuk yang satu titik itu aja pada saat scatter plotnya? Jadi pertama satu Bu, nanti kan diulang running lagi, nanti kalau misalkan nanti dia probabilitasnya itu nggak naik, di outlier lagi Bu, sampai dia datanya itu terdistribusi normal. Berarti tidak karena yang diketahui top layernya adalah pada tahun 2017 untuk bank X itu cuma satu, jadi cuma satu itu aja ya, nggak semua ya, bank X ya, enggak Bu, jadi bank X di tahun itu aja Bu, bank X untuk tahun itu aja. Otomatis nanti kalau seperti itu kejadiannya pada saat menganalisisnya dikasih tahu ya. Jadi semua sampelnya sekian kan, karena 5 tahun kali 46. Kemudian kalau ada outlier yang sekian, jadi datanya berkurang sekian. Gitu ya. Ya. Aja sih saya mau ingat itu aja. Ya. Kemudian satu lagi sih, daftar pustaka, penulisan daftar pustaka. Itu sedikit kecil sih sebenarnya. Ya. Nah ya, itu penulisan daftar pustaka yang saya lihat itu jaraknya 2 spasi. Harusnya kalau masih dalam satu buku yang sama itu satu spasi, kalau buku yang berbeda pindah ke bukunya yang lain baru 2 spasi, itu aja. Oh iya Bu, baik Bu, nanti saya perbaiki Bu. Masukkan aja ya. Iya. Oke. Okay. Saya rasa di situ aja Pak. Oke. Okay. Terima kasih ya Bu. Iya. Sama-sama. Oke. Okay, terima kasih kepada Bu Fina sama Pak Muklis ya atas masukan-masukan diberikan kepada mahasiswa kami, dan nanti kepada Aura mohon juga diperhatikan masukan dari Pak Muklis, Bu Fina ya, untuk perbaikan proposalnya penelitiannya, dan kami harapkan paling lama 1 bulan ya, bab 1 itu ya. Jadi kalau sekarang bulan April, berarti bulan Mei, paling lama akhir Mei sudah habis Lebaran sudah siap ya, paling lambat sekali ya, habis Lebaran ya, ya. Insya Allah. Habis Lebaran lah, ya, karena kalau sebelum Lebaran kan puasa itu, Lebaran selesai nanti coba di itu. Tapi sebelumnya kamu konsultasi dengan Pak Muklis sama Bu Fina mengenai perbaikan ya, itu sama saya juga nanti ya. Ya, sejalan lah, simultan lah ya. Oke, terima kasih Pak Muklis atas masukan Bu Fina. Dengan demikian kami tutup Sempro ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.